dengan senang hati dan bangga. Kris ya? Kris lanjut. Sekar Jagat. Oh iya. Ibah dari Bapak Usin. Oh. Di mana koleksi ini pernah disampaikan ke sini tapi pulang sendiri ke rumahnya. Sekarang enggak bisa pulang. Karena ada proses ritual untuk apa namanya? Penaruhan di sini. Penaruhan di sini. Jadi enggak bisa pulang ya. Iya, termasuk Gong Yai Jimat tuh, Pak. Oh, itu. Dari mana itu? Sama dengan pemberian dengan. Oh, itu. Ya. Oh. Iya. Jadi ini bersama-sama memberikannya. Pemberikannya ya. Jadi saya sampaikan, Pak, kalau di sini koleksi yang asli itu hanya 3 masterpiece-nya. Jas Bung Karno yang paling ujung. Oh, itu jas itu ya. Okay. Yang itu yang pojok itu. Okay, Pak. Kemudian yang ini koper Bung Karno. Oh, ini kopernya. Oh, ini. Bung Karno di Bupati Nasional di Indonesia. Oh, ini ya. Ternyata Bung Karno itu hasilnya ke 9 masterpiece. OLED ini ya. OLED dan besi. Dan ini kalau sekarang kan digeret gitu. Iya, iya. Pakai noda. Zaman dulu belum ada. Dan satu lagi, mari kita tunjukkan Bapak, mohon maaf. Jas apa? Supaya yang bukannya di Wisma Yasu. Jas. Komisi dia. Ya. Nah, oh iya. Nah, ini adalah spray yang buat tidur Bung Karno di Wisma Yasu, Jakarta pada tahun 67. Spray ya ini, sampai spraynya. Ini dipotong ya, dia. Dipotong, kemudian Bung Karno pesan bagi tulisannya generasi muda. Bung Karno sendiri kan ini. Pertahankan revolusi di atas rangnya yang asli ini ada tulisan Bung Karno sendiri. Di mana konon katanya tulisan ini dicampur darahnya Bung Karno karena Bung Karno tidak punya akses publik pada waktu itu. Dan ini masih dimitoskan oleh masyarakat dan perlu diteliti lebih lanjut. Oh ini ya. Ini kalau ini spraynya asli di Wisma Yasu. Masih ada di sana ya ini. Masih ada, Pak. Di Wisma Yasu ya. Ini. Ini waktu mengunjungi Pak Hatta. Pak Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Pada tanggal 21 Juni, hari ini, tepat wafatnya Bung Karno. Ini adalah haul yang ke-54. Tentunya kita juga berziarah ke makam Bung Karno, mendampingi seluruh rombongan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri. Mudah-mudahan arwah beliau bisa mendapatkan tempat yang baik, mendapatkan tempat di surga. Maka apa yang ditinggalkan oleh Bung Karno yaitu untuk bisa mewarisi api perjuangannya, bukan mewarisi abunya. Itulah semangat yang dilontarkan oleh Bung Karno.